Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini Sabtu. Kami baru tiba di kebun. Hai, Baidi. Hai. Kami baru tiba di kebun. Kebun kami ni dikelilingi oleh rumah sanak saudara. Tunggu Baidi masuk. Ada kepala kat situ. Menyekat. Okey, ni wayar putih satu layer ni sebenarnya pagar elektrik. Abang dipasang satu layer je. Okey. Ini adalah kebun cili padi yang sebelum ni. Sekarang dah pun ditanam serai. Serai ni dah berumur 3 bulan setengah, hampir 4 bulan. Serai kampung. Dulu tapak ni ditanam cili padi kampung. Sekarang Abang Edi tanam serai. Okay, ini ada pokok nenas. Okey, ada yang bertanya, tak tanam cili padi kampung lagi ke? Tanam, tapi bukan di kebun ni. Ada kebun di tempat lain. Jadi yang ini, kerana dah bertahun-tahun kami tanam cili padi kampung, jadi kali ini kami tukar sementara serai. Tapi cili padi kampung sebenarnya ada kat situ, kat ujung sana. Adalah 8 ke 10 batas macam tu. Kita tunggu Bang Edi bawa. Sementara tu kita tengok store. Dalam store ni ada ayam. Ha tu. Ayam kampung. Dia bertelur. Okey, baja yang kami guna Real Strong. Kapur Dolomite. Ha, itu peat moss yang warna kuning tu. Okey. Ni dalam stok. Okey, jom tengok kolam. Ini adalah kolam tadahan. Jadi Abang di tengah sumbat tu, nampak penyumbat dia tu, untuk tadah air. Bila penuh tu, dia sampai tu lah. Sampai setakat empang batu ni lah. Ini adalah sumber air yang digunakan untuk menyiram pokok-pokok yang ditanam. Okey, ni ada anak cili padi kampung. Abangnya dikepal. Anak cili ni ambil kat rumah. Sebab ditabur-tabur kat halaman tu ada yang tumbuh. Jadi saya cabut. Saya cabut, saya bagi Abang Edi. Abang Edi kepal macam ni. Ha. Kan Abang Edi kan? Kita tunggu Abang Edi siap. Pasang ubat nyamuk. Baru kita ronda kebun. Kami sebenarnya ada kebun cili padi kampung yang lebih luas. Tapi tidak divideokan atas sebab-sebab tertentu dan sebab keselamatan. Jadi yang saya selalu videokan tu di kawasan ni je. Saya rasa ilmu untuk penanaman cili padi kampung dah pun cukup dibagi. Jadi kalau saya ulang-ulang tentang cili padi kampung tak best lah kan. Jadi kita ubah-ubahlah tanam-tanam pula. Yang ini serai kampung. Ha, ini petang semalam kami gunakan sabut untuk bersihkan siku.
Ni yang putih-putih ni pipe. Untuk penyangga cili dulu. Ada berapa ribu ni. Jadi Abang Edi cabut dan simpan balik. Okey, ni pokok ciku. Kan kejap lagi saya kerjakan balik ciku ni macam semalam. Okey. Ni adalah serai. Serai kampung. Serai kampung ni rumpun dia berwarna merah. Ha, macam ni. Merah. Okey, awal mula Abang Edi tanam dulu sebatang je. Bukannya 3-4 batang tau, sebatang satu lubang. Jadi satu lubang, satu batang tu boleh boleh menghasilkan anak paling sedikit 50, paling banyak sampai 100. Ha, jadi kami pasal tak banyak anak serai, kami tanam sebatang-sebatang je setiap lubang. Ha, kat sini agak jarang-jarang. Ni kurang jadi hari tu sebab masa tu ada cili lagi. Jadi Abang Eddie main selit-selit je. Ha, ni dulu ada cili. Okey. Ha, yang ini cili padi kampung. Cili padi kampung yang ditanam tidak pakai batas, tapi baja yang ada dalam tanah tu sama. Guna real strong, kapur, itu je. Okey. Ni baru sebulan tanam. Baru sebulan. Ni cili padi kampung. Ya, baru sebulan. Okey, penjagaan dia sama je. Walaupun tak ada batas, tanam di tempat rata macam ni, tetap juga Abang Edi menggunakan drip tip. Drip tip. Okey, Abang Edi ni nak merumpai sebenarnya. Sebab dah ada, dah mula rumput-rumput. Ha, ni rumput-rumput naik. Ha, itulah kekurangannya bila tidak menggunakan plastik silver shine. Okey. Kita tanya Abang Edi, kenapa kali ni Abang Edi tak guna plastik silver shine? Hanya nak try saja. Nak try je. Ha, okey, nak try je. Okey, nampak yang belakang yang wayar putih-putih ni. Ha, ni wayar elektrik. Okey, ni cili ni. Baru sebulan Abang Edi tanam. Ni total dia lebih kurang 500 pokok ada. Okey, 500 pokok. Okey, Abang Edi, apa nak tambah lagi? Tak ada apa. Tengok serai itu dari sini. Nampak tu. Okey, tu serai. Serai ni ditanam pada bulan 2 hari tu. Ni baru bulan 5 kan? So, 2, 3, 4, 5. Baru 4 bulan. 6 ke 7 bulan nanti dah boleh lah tuai. Pembajaannya tak ada. Serai itu tak ada pembajaan langsung sebab kita gunakan batas cili. Jadi cili tu dicabut terus ganti dengan serai. Macam tu. Okey.